Dinas Sosial yang seharusnya melakukan verifikasi data kemiskinan, 4 bulan sekali juga tidak bisa memberikan data yang benar. Terbukti data penerima program Keluarga Harapan tidak diperbaharui karena masih mengacu kepada penerima yang lama. Hal itu disampaikan Komisi D DPRD Kabupaten Kendal kepada Dinas Sosial Kendal, Koordinator Kabupaten Pendamping PKH dan pihak Bank BTN yang ditunjuk sebagai penyalur bantuan sosial dalam rapat mendadak Selasa siang. Anggota Komisi D mempertanyakan validasi data penerima bantuan sosial, mulai penerima program Keluarga Harapan, penerima bantuan pangan non-tunai, dan bantuan sosial lainnya. Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Kendal Mahfud Sodik mengatakan, rapat ini untuk mengetahui sampai sejauh mana angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Kendal. Pasalnya banyak masukan dari warga tentang data warga miskin yang menerima bantuan dan tidak tepat sasaran. Kepada dinas terkait, Mahfud Sodik menanyakan, data yang ada apakah sudah melalui verifikasi ulang atau belum? Karena dalam program 2019 silam, Dinas Sosial sudah dianggarkan untuk validasi data kemiskinan setiap 4 bulan sekali. Namun hingga kini belum ada data yang baru terkait jumlah warga miskin di Kabupaten Kendal. Tidak hanya soal data kemiskinan saja, mekanisme penyaluran bantuan pangan non-tunai juga menjadi perhatian Dewan. Kami dari Komisi D DPRD Kabupaten Kendal akan mengurai beberapa persoalan yang ada di Kendal terkait dengan penerimaan bantuan miskin berupa PKH. Ada beberapa hal yang akan kita evaluasi adalah satu soal data kemiskinan, yang kedua adalah penyaluran bantuan berupa beras dan lain sebagainya, yang ketiga adalah terkait dengan mekanisme serta beberapa persoalan yang ada hari ini. Hari ini kita ngundang dari berbagai pihak, di antaranya adalah dari Dinas Sosial sendiri, kemudian dari salah satu tim pendamping PKH, dan juga perwakilan dari Ewarong serta BTN. Kita akan coba mengorek agar persoalan-persoalan di Kendal terkait dengan data kemiskinan ini bisa menjadi lebih baik. Umumnya apa sih yang ditemukan di lapangan untuk penerima PKH ini? Temuannya adalah satu, bisa jadi soal data miskin yang tidak akurat. Yang kedua mungkin penyaluran data, penyaluran Ewarong itu yang kemarin sempat menjadi polemik di media, akan kita urai kembali agar ini tidak terulang dan nanti ada solusi yang baik dari BTN. Sementara itu Kabid Litjamsos Data Dinas Sosial Kendal Tati Wijayaningsih menyatakan bahwa pihaknya selalu memverifikasi dan validasi data setiap bulannya. Bahkan ada sekitar 500 penerima manfaat PKH mengundurkan diri karena beberapa faktor, mulai dari sudah mampu hingga usia lanjut. Untuk usia lanjut, batas minimal penerima bukan lagi 60 tahun, tetapi 70 tahun, sehingga banyak yang dihapus. Masalah data kemiskinan itu kita selalu mengadakan verifikasi dan validasi data itu tiap bulan. Namun untuk istilahnya seperti update data itu dilaksanakan dalam 1 tahun sekarang 4 kali, Januari, April, Oktober, sama November. Untuk ada nggak Bu penerima PKH yang mengundurkan diri karena sudah dianggap mau nggak mampu? Ada. Berapa orang Bu? Kalau di Januari ini kurang lebih ada sekitar 500-an mas untuk bulan Januari. Seperti kan bulan Januari 2020 itu, tapi ada beberapa kriteria. Ada yang memang sudah mampu, kemudian ada yang hilang komponen, kemudian yang satu lagi karena usia sekarang untuk tahun ini, kan lansia yang diberikan dulu itu usianya 65 tahun, sekarang batas minimal 70 tahun. Dari data yang ada per Januari 2020, penerima manfaat PKH di Kendal sebanyak 38.084. Untuk penambahan data penerima manfaat sendiri, Dinas Sosial Kendal hanya bersifat pengajuan ke Kementerian Sosial. Anggota Komisi D sendiri berharap ada data yang jelas tentang angka kemiskinan ini, karena jangan sampai pembangunan sudah merata, tetapi angka kemiskinan justru semakin bertambah. Dari Kendal, Aji Mahendra melaporkan.